kita panitia ada acara wisuda Politeknik Islam Bandung. Kita siap-siap dulu. Acaranya di ballroom lantai 3. Kita bersiap. Assalamualaikum, ketemu lagi. Sekarang kita sudah ada di ballroom. Come on, kita ikut lihat persiapan teman-teman yang lain. Ayo, 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 ayo. Ring satu, ring satu, ring satu. Posisi sekarang kita lagi OTW ke ballroom. Kita ke ballroom sebentar. Pak Bas, bagaimana Pak Bas? Gimana persiapan hari ini? Mudah-mudahan lancar. Amin. Baik, mantap. Penerima tamu. Halo, assalamualaikum. Udah banyak yang hadir. Kita ke dalam. Dalam dari lancar. Kalian ngerjain apa aja? Ya, saya ini Pak, penduduk VIP.
Oke, semangat semangat. Gimana Bu Neneng Vivi hari ini? Pusing. Pusing? Bawa kita sarapan dulu, bawa kita. Oke guys, kita sekarang mau ke Senat. Ini ada Budian, Budian, Budian. Jangan kabur. Ini orang yang paling banyak perannya di Politeknik Islam Bandung. Ada 3 peran setidaknya. Sekarang mahasiswa baru, terus dosen juga, ketua SPM, Senat 4 peran. Luar biasa anaknya. Iya. Mohon dikasih sedikit lah petua-petua untuk lulusan-lulusan kita nih. Nanti ya, tunggu lulus dulu akunya. Oh iya benar. Oh iya benar, enggak bisa. Enggak valid. Memasuki ruang upacara.
alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pohon salam tumbuh di gedung. Sebagai alumni PAIN Bandung, akhlak mulia haruslah utama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga menyampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh orang tua bertaraf nasional dan berwawasan internasional. Selain komitmen dalam pengembangan keilmuan dan peningkatan mutu lulusan yang profesional Politeknik Al-Islam Bandung, juga berkomitmen membentuk insan akademik yang berakhlak mulia. Tadi saya berpantun. Maupun pendidikan non-kelat, seminar, konferensi, pelatihan, kursus-kursus, kajian, maupun sertifikasi. Terima kasih. Informasi penting dan Anda juga bisa sampaikan kepada masyarakat, tetangga-tetangga saudara, bahwa dalam catatan kami cek sekali sebelum Kepala LL Dikti hadir, SOP-nya semuanya dicek harus rapi dan harus taat azas. Dan alhamdulillah Politeknik Al-Islam Bandung dalam catatan LL Dikti merupakan perguruan tinggi yang taat azas. Indikatornya ya, ini Bu Direktur harus terus ditingkatkan. Indikatornya alhamdulillah pelaporan PD Dikti sudah 100% dan 128 wisudawan-wisudawati yang hari ini diwisuda semuanya sudah mendapatkan penomoran ijazah secara nasional. Kemudian semua program studi yang menyelenggarakan wisuda hari ini semuanya berstatus terakreditasi. Nah, ini yang paling penting. Nah, itu indikasi taat azas. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Direktur beserta seluruh jajarannya. Itulah kenapa saya bela-belain hari ini hadir di wisudawa saudara-saudara ini, ya.
AMD Kes. Aini Mustika Nurul Khatimah AMD Kes. Alia Fujianovi AMD. Dan menjaga nama baik, akan setia dan menjaga nama baik gerba ilmiah kami, melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kami. Dari lulusan terbaik kepada orang tua.